Teka-teki hubungan Sule dan Natalie masih jadi perbincangan panas netizen. Kekinian anak bungsu Sule, Ferdi, kini sudah memanggil Natalie Holsgaard dengan sebutan baru. Hal itu terlihat di video YouTube terbaru Suna Official. Natalie Holsgaard terbaring lemas di tempat tidur dan diinfus dalam video tersebut. Ferdi pun tampak duduk di samping Natalie untuk mendampinginya. Ada yang tungguin bunanya nih, baik banget nungguin orang sakit. Makasih ya, kata Sule dalam vlog yang dikutip Senin 12 Oktober 2020. Kok ayah yang makasih, jawab Ferdi sambil melahap mie instan dan duduk di lantai di samping Natalie Holsgaard. Ya dong, kamu kok manggilnya sudah bunda, gak ate lagi, tanya Sule tertawa. Sambil mengangguk dan memakan mie instan, Ferdi tampak tersipu malu. Ia juga menaikkan kedua alisnya membentuk isyarat. Unggahan terbaru Natalie Holsgaard dan Sule di Instagram pun kompak menampilkan foto keluarga bersama anak-anak, Sule dan ibunda Sule. Alhamdulillah ya Allah, I love you all, tulis Natalie Holsgaard di caption yang menuai perhatian. Unggahan itu lantas direpost oleh fans Natalie Holsgaard dan Sule. Captionnya pun tidak kalah memberi isyarat kalau Sule dan Natalie sudah menikah seperti kabar yang beredar. Bahagia selalu Ate dan keluarga baru, tulis @sule.nataliefanbase. Komedian Sule dan Natalie Holsgaard dikabarkan sudah menikah oleh ibu RT di wilayah tempat tinggalnya. Sule disebutnya sudah mengurus surat izin menikah sejak sebelum Lebaran kemarin. Nenden, ibu RT setempat, bilang kalau salah satu sahabat dari Sule pun membenarkan kabar akad nikah Sule dan Natalie. Sayangnya, ihwal hari bahagia mereka, dia tidak mau menceritakan lebih detail. Baru-baru ini sudah akan menikah dari sahabatnya Kang Sule. Soal itu saya nggak bisa bicarakan ya, ucapnya. Meski begitu, dia berharap Sule dan Natalie Holsgaard menjadi keluarga yang bahagia selalu. Baik Sule maupun Natalie masih bungkam saat di matamata.com sudah mencoba mengkonfirmasi.